Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di daerah Rancaikek Bandung, guys. Ini truk sultannya sudah ketemu lagi nih. Kita temu kangen bersama PT Kru CMP ya. Ini akan melanjutkan perjalanan kembali dari daerah Rancaikek. Wih, gagah, guys. Ayo kita ke belakang. Kita ke Papang. Oh, ini mobilnya. Mobil komandan dari PT CMP. Akan lanjutkan perjalanan lagi, guys, dari ujung Beruk Rancaikek ya, Rancaikek menuju Bogor. Mantap, guys. Alhamdulillah sudah sampai lagi di daerah Rancaikek Bandung. Ini truk sultannya, guys, sudah standby di sini. Wih. Kita cari tahu di mana papangnya ya. Oh, ternyata inilah di dalamnya seperti ini, guys ya. Akan membawa trapo dari dalam itu, guys. Coba kita shoot ya dari sini. Itu dia traponya mulai kelihatan. Wih, mantap. Ternyata sudah digendong ya. Besok mungkin perakitan. Wah, pokoknya ini bakalan seru lagi nih, guys. Perjalanan dari daerah Rancaikek menuju Bogor. Wish, mantap. Nah, inilah seperti inilah ya dalamannya nih di daerah Rancaikek. Wih, asri, guys. Mantap. Trapo viral akan lanjutkan perjalanan kembali. Wih. Ini videonya. Ya. Kayak itu. Oh, mulai mah suka media mah tuh kan ada itu masang dia udah mati. Masa dia lah. Kayak itu kan. Oh, tadi udah dipasang? Itu pasang dia lah, Oh, jadi tadi udah dipasang, guys. Sebelah, tinggal sebelah lagi. Wih. Mungkin hari Rabu bisa melanjutkan perjalanan ya. Nah, siap. Oke. Seperti inilah dalamannya, guys. Mantap, ngeri-ngeri juga ya. Setrumnya tegangan tinggi, guys. Wih. Ini truk sultannya sudah di sini. Ya. Ayo kita serokan di sana. Di bawah yuk. Punya balik itu jadi gitu kan jalan bundung. Nah, seperti inilah, guys, di dalamannya ya di malam hari. Dan trapo, ini trapo besar. Nih ini juga masih trapo, guys. Traponya ini besar kali, guys. Cuman malam hari, guys, gak kelihatan. Di panjang ke sana ya, gede.
Ah, ini dia. Ini kalau siang hari nih mantep nih. Banyak yang ngomen nih, teman-teman. Yang hadirin si Cep ini. Wes, ini dia, guys. Terapungnya, oh ternyata masih sama, guys. Sama seperti yang dibawa dari Tasik. Sama segede gini, guys. Dan itu multi action-nya tuh masih terpisah satu ya di sana. Nah, ini kerennya. Nah, di sinilah akan dibawa kembali ya dari daerah Ranca Ekek menuju Cibinong Bogor. Untuk tujuannya sendiri masih sama ya. Nah, mungkin besok akan mulai perakitan kembali. Nah, itu multi axle-nya, multi axle girder. Masih terpisah satu di sana. Nah, seperti inilah ya. Dan untuk traponya sendiri masih tetap sama ya. Masih tetap sama segede gini ya, sama dari Tasikmalaya. Kedua, viral kedua, buat bermuatan trafo yang lebih lebarnya 200 ton dari Ranca Ekek ke Bogor. Kita keluar lagi. Keberangkatan minggu ini. Wih, mantap. Ke depan maksudnya ya, kanan ya. Depan. Dan biasa berangkat malam. Di Wadon itu akan kabarnya akan siang hari karena di Wadon rute apa namanya rute yang sana ada tanjakan-tanjakan ekstrim. Nah, kita nantikan ya kelanjutannya tetap di channel Roma Roma Romi.